Ini masih sakit tapi? Iya, tapi masih sakit. Sakit sekali. Apa itu, Bu? Kayak sebangsa ular tapi kayak kelelet ya, opong Bu. Kamu apakan? Kamu apakan anaknya? Aku tanya, jawab enggak? Kamu apakan? Kenapa? Dia apa? Dia ngomong yang agak keras sedikit, kenapa? Ayo ngomong. Kenapa? Kamu pakai tumbal. Terus gimana? Kamu ya? Rahimnya. Jasadnya kamu pinjam, rahimnya juga kamu pinjam kan? Kamu buat cari tumbal kan?
Rahim anak ini kamu buat makanan kan? Enaknya bagaimana kamu? Kamu pakai tumbal? Terus? Kamu pakai tumbal apa? Apa? Kenapa? Kamu korbankan dia terus? Kamu korbankan orang ini sebagai tumbal? Tumbal apa? Jasadnya. Kamu buat tumbal apa? Pesugihan? Apa ilmu? Semuanya. Kekayaan sama ilmu. Kalau aku yang buat tumbal anak ini bagaimana? Bisakah? Bisa. Berarti kamu harus keluar dari sini ya. Mau? Hah? Kamu mau? Serius kamu mau? Kenapa kamu mau dibuat disuruh keluar? Rezekinya besar. Siapa yang rezekinya besar? Anak ini rezekinya besar. Terus? Apa lagi? Jasadnya kamu pakai tumbal. Bagaimana kalau jasadnya tak ambil aku? Bisa? Bisa. Kamu keluar ya. Hah? Kenapa kamu mau? Kenapa kamu mau tak suruh keluar? Kok mudah sekali? Apa? Hah? Gimana? Kamu dendam sama aku ya? Tapi kamu pura-pura baik ya? Kamu dendam sama aku? Kenapa dendam? Hah? Kenapa kamu dendam? Kenapa? Karena kamu pakai korban. Ternyata aku yang juga mau kepakai korban orang ini. Kenapa kamu gambar aku? Mau kamu bunuh aku? Hah? Ngomong! Kamu mau bunuh aku? Tak bunuh dulu kamu. Siapa kamu mau bunuh aku? Kamu kira aku mau dibunuh? Hah? Kamu setan males ya, gaya aku ya, yang bunuh aku. Dia gambar wajahku. Dia gambar wajahku. Mau buat aku mati. Mau tapi aku. Mau. Enaknya gimana kamu sama aku daripada kita bermusuhan? Hah? Enaknya gimana? Enaknya gimana? Yang penting anak ini tetap pakai tumbal. Ya sudah. Kamu tahu di sini anak ini tak apain? Anak ini di sini tak karantina. Tiap hari tak ambilin. Aku ngelawan kamu. Kamu juga lah lawan-lawanan lah. Perengesan ngonin. Kenapa kamu? Berani sama aku? Aku juga berani sama kamu. Aku juga iya berani sama kamu. Aku gak takut sama dia. Mundur? Enggak, saya gak pernah mundur sama setan. Maju.
maju. Maju terus, pantang mundur. Mundur Pak Toyo. Ngapain itu? Ambilin. Mau kamu? Ya. Rahimnya dibuat apa, Bu? Dipinjam buat dipinjam, apa? Dipinjam, dibuat isi. Tadi ini isinya itu seperti hewan itu tadi. Banyak, kayak belatung tapi panjang-panjang. Warnanya hitam. Itu yang menghisap terus. Seperti lintah itu? Ya, hampir sama dengan lintah. Di ulek-ulek urat. Sakit ya? Sakit. Sakit ya? Lor. Lor. Sakit. Kalau bekerja rezekinya banyak anak ini ya, Bu. Eh? Hilangnya juga banyak, cepet. Eh? Rezekinya banyak ya. Karena ini di dibantu sama ini. Uang DP kan sebentar aja. Apa? Kalau uang DP kan 5 juta sebentar aja. Iya, Pak. Uang 5 juta pegang sebentar aja habis. Heeh. Kalau dapat? Cepat. Dapat ya, bukan sehari, satu bulan. Ini jual sama aku, dengan lompi. Apa? Masih sanggup? Urusan sama aku? Masih sanggup? Masih sanggup urusan sama aku? Hah? Aku apa? Wah, aku gila bisa. Pulang, oh. Masih sanggup kamu urusan sama aku? Hah? Kerengan di mana yuk? Setan mau ke aku. Ya, Bo. Gimana rasanya? Enak? Gimana? Ngomong. Hah? Ya, Pak. Eh? Sudah berkurang? Ya, Bo. Pusing. Ya, Pak. Hah? Bingung. Ya, Pak. Hah? Oh,
lorong aku. Demi itu gak aku kemana. Terkenal guyon. Pak pengobatan. Tandik demit terkenal. Lah iki sekarang ini sakitnya mulai berapa tahun, Bu? 18 tahun sakit begini. Ya dulu hanya 2 bulan sekarang terus nyedokan 10 kali. Beli kawin tapi pulang sekali terus sampai sekarang. Oh gitu. Ya, ini baru-baru dia ada 1 bulan ini. Lebih parah ini. Parah ini. Ada hasilnya dari sini? Ya. Apa? Ya ada kurang sedikit. Bisa ngirin, bisa. Tapi enggak bisa. Ngomong sendiri ya? Sudah berobat kemana saja, Bu? Sudah Ustaz di Bali sudah 25 orang. Berapa? 25 orang. Belum 30 kan? Belum. Bisa sudah lebih lagi kalau kita bisa. Sampai pakai kain putih yang tak bisa. Tak bisa langsung ya? Terus? Masuk lagi. Paling lama 1 bulan masuk lagi. Bukan masuk lagi, Bu. Ini di badannya penuh. Sekarang anak ini sudah dikuasai. Jadi kalau Dano, ya... Cerupa. Waduh, selamat. Letik, letik. Makanya untung nyemparin minggirin. Kemarin ditawari kerjaan sama Bu Se. Bu Se siapa? Boleh. Yang ngomong anak ini siapa? Iis. Oh, anakku, cucuku, gak apa-apa. Loh, sama suaminya boleh tak? Enggak ya, boleh. Kan gak apa-apa, anak saya udah besar-besar juga kok. Umur berapa? Umur udah lulus SMA 1 yang terus? Lulus 1. Yang lulus 1 ya, sama... Ya, yang penting disembuhkan dulu. Iya, insya Allah. Iya, karena di sini malah dekat sama aku. Sekarang enak, sudah banyak perubahan? Iya. Rasanya sakitnya gimana? Kalau sakit. Lu ibu nangis kenapa? Yang sakit itu. Hah? Oh, Mas, aku tuh sakit. Kok ibu nangis ditutupin? Silu, kenapa cak nangis? Malu. Biasanya epilepsi lah Bu, kalau mau datang bilang gitu. Terus? Kejang-kejang gitu. Terus? Sekarang? Nanti kalau di sini tidak ditunggu dulu ya. Jadi nanti saraf otaknya dibenahi dulu, biar epilepsinya hilang ya. Sekarang ringan nggak kepalanya? Ya saya sering kaku ya di sini ya. Nangisnya sudah apa belum? Harapannya sini Bu, harapannya gimana? Ini ada di YouTube Bu. Sini Bu, deket Bu. Biar banyak orang doakan Bu, nggak apa-apa, jangan malu. Jangan saya doakan loh Ma. Di YouTube ini banyak orang kita doakan loh Bu. Kita nggak menyebar aibnya orang, namanya sakit siapa yang minta sih? Ayu aja seperti itu. Makanya yang begini-begini aku tampung. Karena apa? Nanti diobatin, kalau berobat ke orang lain gak sembuh-sembuh, terus berobat gak sembuh-sembuh. Nah, bukan berarti aku meremehkan orang lain, enggak. Maksudku pengobatannya kan panjang, jadi biar gak banyak-banyak mengeluarkan biaya ya, gitu loh Bu. Doakan aja, kan
Saya kan juga gak kenal sama ibu, sama mbaknya kan gak kenal. Kan yang penting aku melihat bahayanya sekali, terus beratnya banget, makanya aku karantina, itu juga iya. Ya Bu, ya? Ya, alhamdulillah sekarang. Sehat Kak, ya? Alhamdulillah sehat. Senang saya, Bu. Alhamdulillah. Ibunya yang senang? Ibunya ya senang, ya, ya. Anaknya sehat. Ya, ayunya? Lebih senang ya. Ya itu namanya sedekah suami. Ya, lah suaminya punya perempuan. Iya, ya sudah kasihkan saja. Daripada ngapa-ngapa pusing ngejar-ngejar suami, laki-laki juga bahannya. Oh, saya juga berjuang cari uang untuk bantu suami juga, Bu. Terus suaminya? Ya juga. Maksudnya saya berjuang cari uang gitu, bantu-bantu usaha. Usaha, iya, Mas. Selama ini. Iya, selama dia sakit. Alhamdulillah masih kuat juga, Bu. Bisa diberi kekuatan untuk cari uang, makan, bantu suami. Terus suaminya sekarang punya suami istri lagi? Di orang kafe. Kurang tak, saya masih tinggal ke Ningsih gini, ke Probolinggo dulu kan adik saya. Mau berobat tujuannya ke Pandaan sini. Terus? Ngomong sama suami saya. Boleh. Kan ada tabungan sendiri. Tahu ya. Tabungannya berkurang enggak? Enggak apa-apa ya, kalau memang dicari lagi. Buat di sedekah enggak apa-apa. Kalau enggak lah kan kita enggak narik biaya. Saya juga yatim. Apa yang piatu? Saya juga yatim. Semua yatim, ya kita bagi-bagi aja. Iya, begitu. Juga cari makan buat anak-anakku di rumah. Uangnya disimpan, jangan dibuang foya-foya di sini. Makan seadanya di sana, kayak ibunya ini. Ya? Iya. Tapi ya jangan dibawa pulang piringnya. Piringnya yang mahal. Tuh, makan nasi kecap aja sudah bersyukur ya, Bu, ya. Sekarang agak anu Bu ya, agak fresh ya. Kemarin-kemarin anu ingat enggak Bu? Kayak gimana nya ingatnya enggak? Kan kemarin kayak linglung gitu. Agak linglung sedikit aja Mas, tapi agak berat aja badannya sedikit. Kayak gitu pikirannya kayak gimana Bu? Kemarin Bu. Ya enggak ada Pak. Kosong gitu. Saya wiritan terus aja minta ampun. Tapi ingat Bu yang kemarin kayak gitu. Ingat. Yang dirasain apa kalau sakitnya? Mak, epilepsi aja gitu, sakit perut itu Pak, kali tusuk-tusuk aja. Terus kayak apa, sering pingsan gitu, iya. Tiba-tiba pingsan. Sudah enggak kuat gitu, sampai pingsan gitu. Itu matanya kena, Bu. Ya. Yang dijahit ini. Itu juga ini jatuh. Saya kan punya laundry di rumah. Waktu naik ke atas waktu apa? Buat jemuran ya. Jatuh ke bawah. Kenapa? Bukan karena kayak kumat gitu. Bukan, iya. Sekarang gimana, Bu? Ini aja luka, sampai udah luka-luka banyak, Mas, saya. Sebelumnya setrika gini. Iya, sebelumnya berobat kemana aja, Bu? Berobat? Iya, kemana aja berobatnya? Ya, berobat kemana-mana, Mas. Udah ke dokter, ya pernah ronsen juga. Tapi di apa sih? Iya. Kalau di alternatif kayak itu ya, sering. Iya. Harapannya berobat setelah ini apa, Bu? Berobat di Indonesia harapannya apa, Bu? Jodoh ya. Oh, ada jodoh. Bu, minta cariin jodoh. Insya Allah kalau Allah ya bisa. Iya, yang penting sembuh dulu, Mbak, ya. Semoga cepat sembuh percaya, ya. Saya kita juga berjuang ya, Mas ya. Iya. Yeah, yeah. Insyaallah Allah yang bisa. Amin. Allah yang memberikan betul penyakit, itu, Allah juga yang mengangkat semuanya penyakitnya, Mas. Iya. Yeah. Mas cepat sembuh ya. Iya, yeah, amin. Yeah. Amin. Cepat amin, diberi amin, ya jodoh, Bu ya. Yeah. Amin.